Ikhwan rahimakumullah, di dalam Qasidah Burda syair yang kelima ini, Al-Imam Al-Busiri semakin terbongkar perasaan cintanya kepada Nabi Muhammad. Jika sebelumnya beliau memendamnya, menyimpannya agar tidak satu orang pun mengetahui gejolak cinta yang begitu besar kepada Nabi Muhammad SAW, namun di syair yang kelima ini semakin tampak bagaimana kedalaman cinta Al-Busiri kepada Nabi SAW. Seraya beliau mengatakan, فَكَيْفَ تُنْكِرُ حُبًّا بَعْدَمَا شَهِدَتْ بِهِ عَلَيْكَ عُذُولُ الدَّمْعِ وَالسَّكَمِ فَكَيْفَ تُنْكِرُ حُبًّا. Wahai Busiri, bagaimana engkau akan menyembunyikan cintamu بَعْدَمَا شَهِدَتْ, setelah tampak dari dirimu tanda-tanda cinta, yaitu mengalirnya air mata, kemudian wasakomi, badanmu semakin kurus, kering, tidak nafsu makan, tidak nafsu minum karena sebab mencintai seseorang. Bagaimana engkau akan menyembunyikan perasaan cintamu sedangkan keadaan tubuhmu telah menunjukkan bahwa engkau sedang dirundung dengan perasaan cinta. Maka di dalam syair yang kelima ini, Al-Imam Al-Busiri semakin terang-terangan bersaksi bahwa memang beliau dalam keadaan dirundung cinta yang sangat dalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa tandanya? Dengan derayan air mata yang mengalir bercampur dengan darah, dengan badannya yang semakin kurus, tidak nafsu makan, tidak nafsu minum, bahkan tidak mampu untuk tidur karena sebab selalu mengingat yang dicintanya, yaitu baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.